Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Jarangan Api di Bukit Menoreh, Tongkat Baja Putih. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-11, yang mana episode ini adalah episode yang terakhir. Selamat mendengarkan. Ajian kabut dari Putut Yudo Kelana tiba-tiba saja telah menuju kepada orang yang sedang duduk di atas sebuah batu, dan di saat itu orang tersebut masih terganggu dengan suara seruling sehingga konsentrasinya tergoyah. Orang tersebut adalah Kiselopati yang telah berhasil membawa lari tongkat baja putih dari gudang penyimpanan pusaka di kota Raja Mataram. Kiselopati tidak menyadari kalau ada kabut yang menyerang menuju kepadanya, ia pun sudah terlambat untuk menghindari, sehingga udara sedingin es tiba-tiba saja telah menghantam bagian jantungnya. Di saat itu terlihat wajah Kiselopati telah berubah pucat bagaikan kapas. Dan beberapa saat kemudian ia pun telah jatuh berguling dari atas batu dengan keadaan yang sudah membeku. Tak lama kemudian area di sekitar pertempuran terlihat terang benderang oleh sinar rembulan yang hampir bulat bentuknya. Namun Jaka Satrio dan gurunya serta Ki Singayuda pada saat itu sudah tidak terlihat lagi. Sehingga yang ada di area pertempuran tinggal Gelagah Putih dan dua temannya serta dua orang lawannya. Kedua orang lawan tersebut yang satu bernama Ki Kebolepen dengan ilmu gelap sayutannya. Ki Kebolepen tersebut pernah bertarung di tengah hutan dekat kota raja dengan orang bercambuk dengan ciri-ciri, orangnya berbadan agak gemuk dan memakai ikat kepala untuk menutupi sebagian wajahnya. Kebolepen ini adalah adik seperguruan dari Ki Gede Kebounggu yang sedang dicari Gelagah Putih saat ini, karena ialah yang sekarang membawa tongkat baja putih tersebut yang dulu pernah dipergunakan sebagai senjata oleh Ki Sabalintang. Sedang yang seorang lagi, orangnya berbadan tinggi bermata tajam dengan bersenjatakan paser, pisau kecil yang diselipkan di ikat pinggak terbuat dari kulit menjangan, dan kala itu serangan pisau kecilnya bisa dipatahkan oleh Ki Singayuda dengan sambaran beberapa helai daun. Ketika itu sukra badannya telah mulai bugar kembali. Beberapa saat kemudian ia terlihat melepaskan ikat kepalanya. Kemudian kain ikat kepala itu ia lilitkan di tangan kanannya, lalu sukra pun kakinya selangkah demi selangkah menghampiri lawannya yang bersenjata paser tersebut. "Kisana, kenapa engkau dan kawan-kawanmu bertubi-tubi terus menyerang kami?" tanya Sukra. Orang yang ditanyai Sukra, ternyata suaranya menggelegar seperti guntur sehingga Sukra hampir melangkah surut, namun ia tetap berusaha menenangkan diri. Selanjutnya orang itu menjawabnya, "Tahukah kalian bahwa ini daerah terlarang bagi orang yang tidak kami kenal?" Setelah mendengar jawaban itu, Sukra seakan-akan meledek orang yang bersenjata paser itu. Kemudian Sukra telah tertawa disertai dengan tenaga murninya, sehingga suara tertawanya juga menggelegar seperti suara lawannya. Sehingga membuat lawannya pun itu terkejut bukan main ketika orang itu mendengar suara tertawa anak muda itu. Karena dibuat penasaran oleh anak muda itu, maka ia pun melangkah maju mendekati Sukra. Namun baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba saja orang itu dengan cekatan telah melemparkan dua pisau kecil dengan bidikan yang hampir tak terlihat mata. Tetapi lawannya ternyata salah menilai anak yang masih muda ini. Karena begitu pisau kecilnya hampir mengenai lawannya, Sukra dengan tangan kanannya yang sudah dibungkus dengan kain ikat kepala pemberian kiwas kita telah menangkisnya, sehingga ketika pisau kecilnya itu mengenai tangan Sukra, maka pisau-pisau kecil tersebut telah memantul balik dan hampir saja mengenai dirinya. Pada saat lawan Sukra sedang menghindari senjatanya yang memantul balik itu, maka Sukra pun dengan tangkasnya telah meloncat menyerang dada lawannya. Maka tiba-tiba saja sebuah hantaman yang tak terduga itu telah membuat lawan Sukra bergetar beberapa langkah, sehingga orang itu tidak bertahan lama. Kemudian lawan Sukra pun telah jatuh tersungkur tak bisa bangun untuk selamanya. Bersamaan dengan robohnya lawan Sukra, Ki Kebolepen pun telah lenyap dari tempatnya tadi berdiri. Pagi yang cerah di Bukit Tidar dengan pohon-pohon yang menghijau, membuat udara menjadi segar. Di suasana yang cerah dengan langit biru,
Kebesaran Yang Maha Pencipta terlihat begitu menakjubkan di seantero kademangan Gelanglang Magelang yang termasuk di telatah Perdikan Metese. Di arah timur terlihat begitu megahnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, dan ke arah selatan terbentang Pegunungan Kidul yang indah sekali seakan bergandeng tangan dengan kegagahan perbukitan menoreh. Di sebelah tenggara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro seakan menyapa Gunung Slamet yang sedikit malu menampakkan dirinya. Serta di arah utara Gunung Andong sedang duduk tenang bersama Gunung Telomoyo, seakan menikmati indahnya Rowo Pening di telatah Perdikan Banyu Biru. Pada saat itu Gelagah Putih, Sukra dan Putut Yudo Kelana sudah memasuki puncak dari Bukit Tidar. Mereka pun juga sempat menikmati pemandangan yang menakjubkan tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang, "Kakang Gelagah Putih, itu ada sebuah gubuk seperti di tengah ladang," kata Sukra sambil menunjukkan arahnya. Sesaat kemudian Gelagah Putih pun mengamati gubuk tersebut, dan setelah diamati gubuk yang dimaksud Sukra itu tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan terlihat sudah kosong. Lantas mereka bertiga selanjutnya mendekati gubuk tersebut dan ternyata memang kosong. Namun terlihat seperti baru saja disinggahi beberapa orang, karena terlihat ada banyak bekas telapak kaki. Dan selanjutnya Gelagah Putih telah mengamati area di sekelilingnya, dan yang ia dapatkan adalah sebuah hutan pohon pinus dan beberapa pohon mahoni yang sangat subur. Sesaat kemudian ketiganya segera meneruskan perjalanannya dengan melalui jalan setapak untuk menuju puncak Bukit Tidar. Maka tidak beberapa lama Gelagah Putih dan kedua temannya sudah sampai di puncak bukit itu, di saat itu mereka menapakkan kakinya di tanah yang begitu lapang. Namun yang tidak mereka duga telah terlihat beberapa orang yang sedang berdiri. Dan orang-orang itu ternyata mereka memang sedang menunggu Gelagah Putih dan Sukra maupun Putut Yudo Kelana. Dan pada waktu itu seorang yang menamakan dirinya Ki Gede Kebounggu sedang berdiri dengan memegang sebuah tokat agak panjang terbuat dari baja putih dan sebelah ujungnya terlihat seperti ada tengkorak sebesar kepalan tangan. Orang itu telah diapit oleh dua orang, yang satu adik seperguruannya bernama Kiai Kebolepen dan seorang lagi orangnya berbadan bidang dengan sorot mata tajam berkilat. Tanpa disangka orang yang bernama Kiai Kebounggu itu langsung berkata, "Hai Kisanak bertiga, kalian kelihatannya tertarik dengan tongkatku ini." Dan sesaat kemudian Kiai Kebounggu telah melanjutkan ucapannya. "Aku tahu bahwa kalian dan temanmu yang bersenjata cambuk dengan menutupi sebagian wajahnya itu telah mengamati kegiatan kami, dari kota raja hingga sampai Bukit Tidar ini pun kalian terus membututi kami, sehingga mengakibatkan beberapa pengikutku kalian taklukan dan ada yang tidak kembali nyawanya." Sesaat kemudian Gelagah Putih pun berjalan berapa langkah, dan kemudian diikuti oleh Sukra dan Putut Yudo Kelana untuk mendekati Ki Gede Kebounggu, yang terlihat memandang rendah pada mereka yang terhitung masih muda. Sementara itu Gelagah Putih dengan tenangnya ia berkata, "Bukannya kami tertarik pada tongkat itu Kisanak, tetapi terus terang saja kami akan meminta dengan baik-baik, sebab tongkat tersebut akan kami serahkan kembali kepada yang berhak di kota Raja Mataram. Namun bila dengan cara yang baik Kisanak tetap masih ingin memiliki serta tetap ngotot menghendakinya maka dengan jalan keras pun akan kami lakukan." "Ha, ha, ha, sesumbarmu seperti kalian sudah mempersiapkan nyawa pegantinya," kata Ki Gede Kebounggu. Tetapi tiba-tiba saja pengikutnya yang berdada bidang dengan kilatan matanya yang tajam, tahu-tahu sudah meloncat sambil berkata, "Kalian terlalu kurang ajar terhadap pimpinan kami," dan melesatlah sebuah tendangan ke arah Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih pun sudah mempersiapkan diri. Namun sesuatu yang tak terduga dibuat oleh Putut Yudo Kelana, dengan sebuah sikutan yang kuat telah menghadang tendangan orang yang menyerang ke arah Gelagah Putih itu, sehingga benturan pun tak terhindarkan, sikut Putut Yudo Kelana telah menghantam tulang kering lawannya, sehingga lawannya pun terpelanting sambil menahan kesakitan. Sedang sikut Putut Yudo Kelana kelihatan memar dengan warna yang kemerah-merahan. Pada saat itu Ki Gede Kebounggu ketika melihat pengikutnya terpelanting, maka ia pun langsung menyerang Gelagah Putih dengan cepatnya. Bahkan Gelagah Putih hampir tidak bisa mengikuti gerakan lawannya yang seperti kilat itu. Namun kepekaannya yang sudah terlatih,
maka ia berusaha menghindar dengan ringannya serta meloncat berputaran beberapa kali ke atas. Sehingga serangan lawannya pun tidak mengenainya. Sementara itu Ki Gede Kebaunggu tidak berhenti sampai di situ, kemudian ia telah berputaran mengelilingi Gelagah Putih dengan menyerang sambil memutar tongkatnya, lalu tongkat itu pun ia arahkan ke bagian yang mematikan di bagian tubuh Gelagah Putih. Namun dengan terpaksa untuk mengimbangi senjata tongkat lawannya, Gelagah Putih telah melepaskan ikat pinggang kulitnya. Sehingga terjadilah pertempuran yang sengit, orang-orang yang ada di sekitar pun sulit untuk mengikuti kecepatan gerak mereka. Di sisi lain Sukra sudah berhadapan dengan Ki Kebo Lepen, mereka pun sudah mulai saling menyerang dengan ilmu andalannya masing-masing. Sedang Putut Yudo Kelana pun masih bertempur dengan orang yang berdada bidang bermata tajam. Di saat itu Gelagah Putih telah menerima tekanan yang bertubi-tubi dari Ki Gede Kebaunggu. Namun ia pun sanggup mengimbangi dengan kemampuannya dalam menyerap gaya tarik bumi sehingga dengan ringan seperti kapas Gelagah Putih seakan-akan tubuhnya berterbangan melayang-layang. Sehingga lawannya menjadi bertambah gusar, kemudian Ki Gede Kebaunggu pun mulai merambat ke ilmunya Ajian Drojok Sewu. Sesaat kemudian tubuhnya tahu-tahu sudah menghilang. Tetapi sebuah pohon yang tadinya di arena pertempuran tak terdapat, namun bersamaan dengan hilangnya tubuh Ki Gede Kebaunggu maka telah muncul pohon yang aneh, sebab pohon tersebut dapat berpindah tempat tanpa diketahui lawannya. Di saat itu Gelagah Putih belum merasa curiga, namun ia tetap menggunakan kewaspadaannya. Dikala ia masih mencari keberadaan lawannya, tiba-tiba seseorang telah keluar dari pohon yang terlihat aneh tadi, maka orang itu dengan sebuah tongkat yang dipegangnya telah menyerang dengan cepat ke arah Gelagah Putih. Tetapi dengan gerakan refleks Gelagah Putih dengan cepat menangkis dengan ikat pinggang kulitnya di saat ia merasakan sebuah desiran yang kuat mengarah kepadanya. Sehingga benturan pun telah terjadi, namun yang dirasakan Gelagah Putih bukan sebuah dorongan, akan tetapi ikat pinggangnya yang hampir terlepas. Ternyata Kiai Kebaunggu telah merambah ke ajian lainnya yaitu ajian Waringin Sungsang, sehingga mengakibatkan tenaga lawannya terhisap ilmu lawannya yang telah mengeterapkan ajian Waringin Sungsang itu. Di saat itu Gelagah Putih pun tidak kekurangan akal, ketika ikat pinggangnya merasa ada tarikan ia biarkan dan mengikuti tarikan tersebut dengan tidak dilambari tenaga murninya. Sehingga Ki Gede Kebaunggu merasa senang karena berhasil dengan ilmunya. Namun karena kesombongannya maka ia pun menjadi lengah. Ketika itu Gelagah Putih hampir mendekati dirinya dan tahu-tahu ikat pinggang kulit Gelagah Putih sudah terlepas dari hisapan ajian Waringin Sungsangnya. Sesaat kemudian sebuah hentakan telah menghantam lambungnya, sehingga Kiai Kebaunggu terkejut dan tongkat baja putihnya pun sudah terlepas dari genggamannya. Dan pada saat itu tongkat baja putih sudah berpindah ke tangan lawannya. Sementara itu sambil memegangi lambungnya yang merasa seperti dihantam benda berat, Ki Gede Kebaunggu menggeram marah. Ia pun telah memandang lawannya yang masih muda tersebut dengan matanya yang sudah memerah. Kemudian Kiai Kebaunggu telah merambah ke ilmu pamungkasnya ajian Gembolo Geni. Maka saat itu udara yang panas seakan-akan mulai menekan Gelagah Putih. Bahkan orang-orang yang sedang bertempur di sekitarnya pun merasakan panasnya udara yang ditimbulkan ajian itu. Namun sesaat kemudian Gelagah Putih pun segera meloncat surut untuk mempersiapkan diri dengan mengeterapkan salah satu ilmu andalannya. Lalu ia pun mengatur pernafasannya dengan pelan, maka saat itu dari pusarnya telah mengalir hawa dingin merambat sampai ke kedua telapak tangannya. Maka dengan pelan kedua telapak tangannya diarahkan ke lawannya. Tidak beberapa lama kemudian sebuah hawa dingin pun telah menghantam Ki Gede Kebaunggu. Saat itu Ki Gede Kebaunggu pun terkejut bahwa lawannya masih mampu mengatasi ilmunya, maka amarahnya pun tak dapat dikendalikan. Sehingga ia lupa bahwa salah satu pantangan telah dilanggarnya. Dan tiba-tiba saja ia telah merasakan hawa panas dari ajian Gembolo Geni telah berbalik menghantam isi dadanya. Maka saat itu Ki Gede Kebaunggu jatuh terjengkang dan kemudian dia pun tidak bisa bangun lagi. Suasana di puncak Bukit Tidar pun sudah lenggang karena lawan-lawan Sukra dan Putut Yudo Kelana pun sudah tergeletak, tetapi ada beberapa orang yang pingsan dari lawan Sukra maupun Putut Yudo Kelana,
dan di saat sadar mereka pun mengurus pemimpinnya maupun teman mereka yang sudah tidak bernyawa. Kemudian Gelagah Putih, Putut Yudo Kelana serta Sukra telah berkumpul kembali, setelah tongkat baja putih sudah di tangan Gelagah Putih dan selanjutnya akan diserahkan ke Patih Mandaraka. Sesaat kemudian Putut Yudo Kelana kembali ke padepokan Susuh Angin di lereng Gunung Sumbing, sedangkan Sukra kembali ke tanah Perdikan Menoreh untuk memperdalam ilmu kanuragannya. Namun di sisi lain orang-orang yang ingin menggoyang ketentraman Mataram yang selalu kandas di tanah Perdikan Menoreh telah berencana untuk menggoyahkan Mataram lewat Kademangan Sangkal Putung. Kiai Dahana dan Tumenggung Trunabawana, salah satu Tumenggung Kadipaten Pati, telah bekerja sama untuk menggoyang ketentraman bumi Mataram. Kiai Dahana yang ingin membuat landasan di tanah Perdikan Menoreh telah beberapa kali ia mengalami kegagalan. Sedangkan Tumenggung Trunabawana ingin melaksanakan rencananya dan membuat landasan di Kademangan Sangkal Putung dengan menyebar beberapa telik sandinya. Namun yang tidak disangka salah seorang telik sandinya telah tertangkap dan sekarang telik sandi tersebut telah dimasukkan di salah satu bilik di Banjar Kademangan Sangkal Putung. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi, akhir dari cerita Carangan Api di Bukit Menoreh, Tongkat Baja Putih. Ikuti kelanjutan ceritanya, Bayangan Orang Bercambuk. Terima kasih dan sampai jumpa.